Puluhan wanita yang tergabung dalam Muslimah Bima Peduli ini setiap harinya turun ke jalan untuk menggelar dagangan mereka. Sejumlah barang seperti boneka, jilbab, serta pernak-pernik kebutuhan muslimah warga dijual kalangan hijabar Bima ini. Semua ini dilakukan untuk menggalang dana bagi korban krisis kemanusiaan di Myanmar yang dialami Muslim Rohingya. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas sesama Muslim dan aksi kemanusiaan ini diharapkan bisa terkumpul dana untuk membantu pengungsi Rohingya. Muslimah Bima Peduli ini berharap konflik yang menyeret warga sipil Rohingya segera berakhir dan para penduduk sipil dapat hidup dengan aman dan damai dari serangan militer. Massa juga mengajak seluruh Muslim Indonesia agar terus berdoa dan saling bahu-membahu atas nama kemanusiaan dan agama guna meringankan penderitaan warga Rohingya. Kami melakukan bazar ataupun pelelangan buku, boneka, baju baru, jilbab, dan lain-lain itu untuk menunjukkan, bahkan kami berjualan kue untuk menunjukkan bahwa Muslim itu tidak hanya menadahkan tangan, tetapi lebih memilih untuk tangan di atas gitu loh. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Eka Husni, Cat TV.